Pemirsa, Lukas, seorang yang berprofesi sebagai pengacara, didakwa oleh jaksa dari KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu lalu. Lukas didakwa oleh jaksa karena dinilai menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lipo Group, Edi Sindoro. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat gelar sidang perdana terhadap advokat Lukas. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa KPK ini, bahwa advokat Lukas didakwa menghalangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lipo Group Edi Sindoro. Menurut jaksa, saat KPK mencari keberadaan Edi Sindoro untuk dimintai keterangan terkait perkara suap yang ditangani KPK, Lukas diduga membantu pelarian Edi Sindoro ke luar negeri. Lukas juga mengupayakan agar Edi masuk dan keluar dari wilayah Indonesia menggunakan paspor palsu sehingga lolos pemeriksaan petugas imigrasi. Penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yakni menyarankan Edi Sindoro selaku tersangka tindak pidana korupsi untuk tidak kembali ke Indonesia serta mengupayakan Edi Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Edi Sindoro oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, usai persidangan, Lukas membantah atas dakwaan jaksa. Pasalnya dari uraiannya, ia sama sekali tak pernah melakukannya. Namun justru pihak lain yang dimaksud dalam dakwaan, hingga kini KPK belum menindaklanjutinya. Sampai hari ini, saya menjadi jelas. Artinya nggak jelas. Sebelum dakwaan ini dibacakan, dan sebelum berkas perkara saya baca, tadinya saya nggak jelas. Sekarang saya sudah jelas. Bahwa memang benar, saya tidak terlibat. Dan saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh KPK. Empat tempat yang dituju bahwa saya mempunyai pertemuan, semua tidak benar. Cipaku, saya Sudirman, Tampak Siring, tidak pernah saya bertemu dengan orang yang itu. Nanti itu akan kami buktikan semua di muka persidangan pada waktu fakta-fakta persidangan pemeriksaan saksi. Dalam perkara ini, Lukas didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.